Sebentar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dahu ya ibadallahi usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Berselawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa dalam kesyukuran nikmat, mengaplikasikan segala fasilitas yang Allah berikan demi mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kita berharap kita menjadi umat Rasulullah yang istiqamah dengan sunnah beliau. Salah satu sunnah yang Rasulullah lakukan adalah salat yang barusan kita laksanakan. Semoga hubungan ini menjadi hubungan yang tidak terhapuskan nantinya di padang mahsyar ketika kita bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dijadikan sebagai umatnya yang diakui di padang mahsyar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, dulu terjadinya gerhana bulan ataupun gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat. Kalau dia gerhana bulan disebut dengan khusuf, kalau gerhana matahari disebut dengan kusuf. Maka dengan demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sunnah Rasulullah ini memang perlu dan harus kita tegakkan dalam kehidupan kita bila mana kita mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat terjadinya gerhana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada sejarahnya di dalam hadis diriwayatkan qadarullah berketepatan meninggalnya anak Rasulullah yang disebut dengan Ibrahim bin Muhammad. Maka Rasulullah pada saat itu sedih, mengajukan hal ini kepada Allah Azza wa Jalla dan merespon keadaan ini dengan respon yang positif. Tentu kita yakini kematian dan kehidupan itu hak prerogatif dari Allah Azza wa Jalla. Kapan kita diadakan di muka bumi terserah Allah. Kapan kita ditiadakan dari muka bumi terserah Allah. Tapi tidak sampai di situ kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ada beberapa pemikiran yang menyimpang pada saat itu. Katanya terjadinya gerhana bulan karena kematian Ibrahim bin Muhammad. Itu terjadi, hoax terjadi di kalangan para sahabat pada saat itu. Mereka memunculkan sebuah informasi yang tidak begitu valid adanya. Mereka memberikan informasi yang menyebar demikian sehingga para sahabat meyakini hal adanya, bahwa terjadinya gerhana matahari ataupun bulan karena disebabkan kematian seseorang. Maka dengan dalam ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalaulah sekiranya ada pemahaman seperti itu di kalangan kita, maka dari sekarang, dari jauh-jauh hari bertaubat kepada Allah. Apalagi mengkaitkan keberuntungannya dengan hari atau bulan.
hari ini tidak cocok dengan keberangkatan Anda karena hari ini hari sial. Bulan ini tidak cocok untuk pernikahan kalian karena bulan ini bulan yang tidak pas. Dan ini keyakinan sudah ada di kalangan kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Celaka hidup, kebahagiaan bukan urusan manusia, tapi itu urusan Allah Azza wa Jalla. Terjadinya gerhana bulan ataupun matahari mengkaitkan kejadian ini dengan kekuatan akidah. Terjadinya gempa dimanapun itu urusan Allah. Tapi pertanyaan yang besarnya adalah, apakah kita merespon kejadian ini dengan akidah? Apakah kita merespon kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini dengan keimanan? Itu pertanyaan besarnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Karena sudah tersebar informasi hoax tadi, karena terjadinya gerhana itu disebabkan karena meninggalnya Ibrahim bin Muhammad, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengkat dan mengklarifikasi terkait dengan informasi yang beredar di kalangan para sahabat. Rasulullah bersabda, "Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan itu dua ayat, dua kebesaran, tanda-tanda kekuatan dan kebesaran Allah. Tidak ada yang bisa mengurusi matahari dan bintang. Siapa yang bisa mencegah matahari tidak timbul dari timur lagi? Siapa bisa menghalangi matahari tidak akan tenggelam di ufuk barat? Tidak ada, kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Nanti hal itu akan terjadi ketika kiamat, dunia ini akan dihancurkan. Siapa yang bisa memberhentikan peredaran bumi ini? Siapa yang bisa menghentikan arus udara, angin yang berhembus? Siapa bisa menghentikan hujan yang Allah turunkan? Tidak ada. Semuanya adalah kembali kepada akidah dan keimanan kita. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan itu dua pertanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. "Fala yakhsifani li mauti ahadin." Itu gerhana bulan, gerhana matahari tidak akan terjadi disebabkan karena kematian seseorang, wala li hayati, karena disebabkan kelahiran seseorang. Fa idza raaitumuhu, ketika kalian melihat. Nah, ini kan kita tidak melihat, konteks hadis ini kan seperti itu ya. Kita tidak melihat. Maka kita carilah informasi yang valid. Informasi-informasi yang dikeluarkan oleh lajnah-lajnah atau ormas-ormas Islam, maka kita cari, dapatkan. Kalau DKM Masjid At-Thayyibah, mendapatkannya dari DMI, Dewan Masjid Indonesia. Dan kemudian ada ormas-ormas yang memberikan proskot ataupun informasi terkait dengan keadaan ini. Maka dengan itu kita bisa berpijak bahwasanya gerhana bulan pada saat ini akan kita laksanakan. Konteks hadis, fa idza raaitumuhu fasallu, ketika kalian menyaksikan terjadinya gerhana itu maka kalian salatlah, seperti yang kita lakukan. Untuk keterangan teknik salatnya, insyaallah jamaah sudah paling tahu, bukan kali ya. Salatnya dua rakaat dan seterusnya. Terus apalagi yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadinya gerhana bulan ataupun matahari? Fada'ullaha, maka perbanyaklah memohon kepada Allah.
akan apapun yang kita inginkan. Perbanyak permohonan kepada Allah ketika terjadinya gerhana matahari dan ketika saat terjadinya gerhana bulan. Wa kabbiru, dan perbanyak takbir. Perbanyak takbir. Wa sallu, dan perbanyak salat. Kita sudah salat tadi dan salat sunat sunah lainnya ketika pas gerhana itu terjadi. Wa tasaddaqu, dan perbanyak bersedekah. Perbanyak berinfak. Perbanyak memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Dan ini sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, terjadinya gerhana matahari maupun bulan, terjadinya apapun yang di muka bumi ini membuat dampak yang positif pada akidah kita. Seharusnya itu yang terjadi. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, perputaran, perbedaan ataupun perubahan antara malam dan siang, la ayatin liqaumi yaqilun, sungguh itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka-mereka yang bisa mempergunakan akalnya. Kalau di dalam ayat yang lain, Rabbana ma khalaqta hadha batila, Tuhan kami, Engkau jadikan segala sesuatu di muka bumi ini tidak sia-sia. Semuanya mengandung faedah, semuanya mengandung manfaat. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kita merespon kondisi perubahan alam ini dengan hanya mengatakan fenomena alam saja, atau menarik bahwasanya terjadinya itu karena Allah Azza wa Jalla. Maka dengan demikian kaum muslimin rahimakumullah, di ujung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lamu." Jikalaulah sekiranya kalian mengetahui, ma a'lamu, apa yang saya ketahui, ladhahaktum qalilan, niscaya kalian akan tertawa sedikit. Niscaya kalian akan merunduk hatinya menghadap Allah. Niscaya kalian akan mendekatkan diri kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Wala baqaitum kathira, dan niscaya kalian akan mengucurkan air mata dengan banyak. Kalaulah sekiranya hal yang apa yang Rasulullah ketahui tentang ilmu kasyaf, ilmu yang Allah berikan kepadanya, beliau bisa melihat surga, beliau bisa melihat yang gaib yang mungkin umatnya belum bisa melihatnya, maka kalaulah sekiranya, kata Rasulullah, Allah menitipkan kekuatan dan kemampuan itu bagi kita, maka kita akan tertawa sedikit di muka bumi ini. Dalam arti apa? Semuanya akan kembali kepada penguatan akidah. Dan akan menangis kita dengan menangis yang banyak. Kenapa? Karena kita sudah tahu bagaimana Allah Azza wa Jalla membukakan pintu kubur, bagaimana Allah memperlihatkan siksa kubur, bagaimana Allah memperlihatkan neraka, bagaimana Allah Azza wa Jalla mempertontonkan catatan kebaikan ataupun keburukan yang pernah kita lakukan. Maka dengan demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sama-sama kita menguatkan akidah melalui tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, baik yang ada di alam semesta ini maupun yang ada pada diri kita sendiri. Di dalam surat Az-Zariyat sebagai penutup, saya akan membacakan, wa fi anfusikum afala tubsirun, bukankah pada diri kalian itu kalian tidak berfikir, kalian tidak bisa memikirkan
bagaimana Allah bisa menggerakkan kelopak mata kita ketika kita sudah terbangun dari tidur. Cobalah kalaulah bayangkan Allah tidak mengizinkan kelopak mata kita ini pas bangun tidur tidak bisa dibuka. Na'udzubillah. Ataukah Allah Azza wa Jalla mengutus bala tentaranya umpamanya seekor nyamuk kecil masuk ke rongga telinga kita dan dia bersemayam di dalam kepala. Kalaulah bukan karena kekuasaan Allah dan penjagaan Allah buat diri kita ini, maka itu bisa menjadi, akan terjadi pada diri kita. Coba bayangkan kalaulah sekiranya Allah Azza wa Jalla menyetop udara atau oksigen paru-paru kita, masya Allah, itu akan terjadi. Na'udzubillah. Maka dengan demikian, di dalam surat Adz-Dzariyat ini perlu kita tadabburkan, perlu kita fikirkan, perlu kita hayati dalam kehidupan kita, sehingga segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, baik dia ayat kauniyah maupun qauliyah, semuanya akan merujuk kepada penguatan dan penguatan akidah untuk meyakini akan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum ma fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Sesuai dengan hadis yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh ulama'ul ahad muhadithin yang disebutkan tadi, fada'ullaha, perbanyaklah memohon kepada Allah. Maka kesempatan kali ini kita sama-sama memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga permohonan kita diterima dan diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma ya hayu ya qayyum ya ilaha wahida ya hannanu ya mannan ya dayanu ya sultan, istajib du'a'ana wa kulla hajatana min hawa'ijid dunya wal akhirah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma thabbit fi qulubina imanan wa islaman, Allahumma thabbit fi qulubina imanan wa islaman, Allahumma thabbit fi qulubina imanan wa islaman ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin, اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين في كل عبادات، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين في كل عبادات، اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين في كل مصائب، اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين في كل نعمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.